Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, ini di depan kita ini adalah pemakaman umum ya kan. Nah di pemakaman umum ini tuh banyak tumbuh pohon bambu ya, rumpun-rumpun bambu. Nah sekarang kita mau melihat rumpun bambu tersebut, mungkin ada keunikan-keunikan atau keanehan-keanehan apa ya kan. Nah ini tuh khas ya, ini di lereng gunung nih, jadi apa namanya, rumpun bambu itu betul-betul menahan tanah tuh ya. Kita lihat tuh, ini bambu-bambu unik nih ya, di makam nih, bukan bambu sembarangan. Tuh letter U, bambu kembali ya, dari atas tuh ya, ke bawah, ke atas lagi. Tuh yang belum tahu aja ya, keunikan-keunikan bambu makam. Kalau disebut bambu pelindung, benar-benar melindungi tanah pemakaman ini. Para pakar bambu, tolong komennya kan. Ada lubang apa tuh ya? Kita maju lagi kan? Jadi selain pohon bambu, ampel hijau. Tar sebelah sana ada lagi kan rumpun ini. Sebenarnya kita ini berada di bawah makam ya kan, ini bisa jadi nih tulang-tulang ke sana. Ini pohon harendong atau pohon senggani makam ya. Kita ke rumpun bambu yang itu ya, jarak 50 meteran. Kita pinggirnya saja, nanti kapan-kapan kita naik ke makamnya, ke atas ke sono ya. Keunikan-keunikan di bawah makam. Ini bambu ampel hijau nih, bungnya kan. Itu ya, bunga letter U namanya. Ini juga sama nih, kembali.
Jadi yang di sebelah sini itu intinya ada dua rumpun bambu ya. Pinggir makam. Ini dia ke bawah nih. Kalau ke bawah dia itu nanti akan ke atas. Ya. Khas Pereng itu kayak gitu. Bambu kejepit. Ya kan? Oh, ini lubang apa nih kan? Tuh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like dan subscribe.